Kecoh di TikTok, kononnya Perdana Menteri terima gaji RM80,000 sebulan. Jumlah itu menjadikan pendapatan tahunannya hampir RM1 juta. Pada ruangan caption, penghantar turut mempersoal kenyataan Perdana Menteri yang beliau tak ambil gaji. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak betul. Ini kerana gaji Perdana Menteri tak setinggi yang dicanang. Menurut Akta Ahli Parlimen Saraan 1980, gaji Ketua Kerajaan ditetapkan pada kadar sekitar RM22,800 sebulan. Jumlah itu hanya suku daripada angka yang dihebah. Pendapatan Perdana Menteri juga lebih rendah berbanding 6 ketua eksekutif yang lain. Biarpun berapa jumlahnya, beliau tak pernah ambil gaji sejak tadbir Putrajaya. Pendapatan anggota menteri yang lain juga dipotong. Perdana Menteri janji pendekatan itu akan terus dilaksana sehingga ekonomi benar-benar pulih. Seriously, setakat ini saya umumkan saya tidak ambil gaji dan potongan 20% bagi yang lain selagi ekonomi tidak pulih sepenuhnya. Dan hari ini baru ada perubahan tetapi belum pulih. Henti cipta persepsi tak benar. Meski kering idea nak kritik, tak perlu jadikan berita palsu sebagai bahan sebar kebencian. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul. Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.